Oke, assalamualaikum teman-teman. Opening di awal tahun, video kita maaf sebelumnya belum bisa upload video baru karena kita sibuk kerja. Nah, alhamdulillah kesempatan hari ini, waktu ini saya bisa vlog lagi di YouTube kita, kesayangan kita, dan jangan lupa subscribe. Nah, di opening video kali ini saya menemukan dua bang orang. Jadi kita mau berangkat kali ke tujuan utama kita, mencari ikan pakai alat buhu itu. Tapi kita menemukan buah blonglong di kebun orang, tapi nanti terlebih dahulu alhamdulillah yang kebun sudah mengizinkan. Nah, sekarang kita berangkat, kita nanti akan buah rujak blonglong. Mang, nun mang. Sama sekali guys, tapi seger, mantap. So cliche, see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di kali. Nanti kita lihat kali ini mendukung untuk kainnya atau tidak. Kita coba jari ikan pakai bu. Oke, lanjut. Teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di pinggir kali. Dan aduh, cuacanya sangat buruk sekali ya. Kalinya airnya cukup membengkak gitu. Dan kita sekarang kita cari spot buat simpan barang-barang, buat bikin umpan dalam buah ini. Oke, ayo. Dan pakai bumbu, jadi ini ada tanah sama ampas. Kalau bagi sebelumnya itu bisa disebut kubut, itu ampas dari penggilingan padi. Nah, jadi terasi, jadi gunanya si tanah ini nanti dicampur sama ampas sama terasi. Ini buat umpan, ini buat mancing. Kan terasi itu bau, jadi pemancing buat ikan. Jadi biar bisa apa memancing atau menghirup itu si ikannya, buat menangkani si umpan ini. Nah, ini gunanya si tanah ini biar nggak cepat habis si umpan ini. Jadi disatukan gitu teman-teman. Kita coba ya bangunkan. Membuat campuran ini teman-teman jangan sampai terlalu encer, soalnya kekuatan air sangat lumayan kencang juga teman-teman. Oke, udah ready teman-teman. Kita coba masukkan ini ke dalam dulu.
2-3 jam. Oke? Ayo. Biar waktu kita tidak terbuang menunggu bubu, kita bisa cari ikan dengan cara lain, yaitu dengan cara kepodok. Oke, kita lihat cara saya, mudah-mudahan kita dapat. Cari di mana ikan bersembunyi. Cari di lubang-lubang. Aduh, susah teman-teman. Perlu perjuangan yang ekstra dan ketelitian juga keahlian. Jangan pantang menyerah. Ah, teman-teman, ini sepertinya ada teman-teman. Mendekat teman-teman, mendekat. Dapat. Alhamdulillah dapat satu teman-teman, lumayan ini cukup besar. Kita amankan dulu.
itu sudah selesai teman-teman. Cukup lumayan dingin. Kita coba mematikan barang dulu, nanti kita bikin api unggun. Sudah selesai lah. Cukup lumayan. Mudah-mudahan dapat tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikannya jenis mujair atau nila. Mungkin ini ikan dari empang orang kena banjir kemudian terkali. Ini hasil tangkapan kita tadi yang hasil dari duhu sama hasil kokodok. Ini bukan kokodok sembarang kokodok ya. Kayak ngodokan awewe-nya. Lain. Ini arang dok. Yang batu. Kita bikin sambal pakai bawang merah sama bawang putih. Tapi terlebih dahulu bawangnya kita bakar dulu biar lebih wangi sama biar lebih mudah diuleknya. Mantap.
itu alhamdulillah datang udah matang. Tambah sayur buncis. Teman-teman, kalau para penonton, jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Oke. Okay?